Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua sahabat ya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kawan saya memindahkan tanah daripada satu tempat ke tempat lain ya. Yuk kawan ya, sama-sama kita menonton. Sambil menonton jangan lupa ya, like, comment and share kawan ya, dan subscribe ya. Jadi dukung selalu channel ini kawan ya. Semoga agar saya selalu bersemangat ya dalam memberikan video-video terbaru ya. Oke kawan, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, ada senang gak? Itu warga Bangladesh kawan, sama warga Indonesia. Ini perumahan di belakang perumahan kawan. Jadi setelah ini tanahnya kita masukkan dalam pagar ya. Jadi dalam pagarnya yaitu tanah kekurangan tanah ya dalam pagar. Jadi nanti kita timbun balik sana secukupnya. Lepas itu jarang taruh kerikil ya. Inilah kerja aku kawan. Saya berada di Malaysia kawan ya. Jadi doakan ya yang terbaik buat kita di sini ya. DKI ya, DKI agak murah rezeki, sehat badan selalu. Dan di Malaysia ataupun sebagai DKI kawan ya, bukan seperti orang ceritakan ya, di Malaysia seperti orang cerita senang itu semua ya, bagi saya bohong kawan. Tapi alhamdulillah ya, saya sendiri ya bersyukurlah tidak mengalami yang kerja terlalu berat ya. Sampai sini saya bisa menjadi seorang operator alat berat ya. Alhamdulillah bersyukur kawan. Jadi tak sempatlah pegang stro cangkul kawan. Ya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan kami kawan ya, sekali lagi agar kami murah rezeki, sehat selalu. Tanah kawan kita buang dalam pagar. Nah di sini kawan ya, gorong-gorong yang selalu saya korek di sini lah. Jadi ini hari saya tidak korek gorong-gorong, tidak memasang gorong-gorong ya. Sebab yang ahli memasangnya dia di hari libur. Biasalah kawan di Malaysia ya, hari Minggu
kebanyakan libur. Jadi saya minggu ini tidak mau kawan. Hari Minggu mantor apa semua mereka datang cuti kok. Jadi kerja ya agak slow sikit ya. Kerja santai. Jadi tidak masalah kawan sebab tidak ada tim pengontrol. Kalau ada tim kontrol, ya kita tidak boleh slow kawan. Harus paksakan mau cepat. Biasa kan kawan, saya kan tidak banyak bercerita kan di dalam video. Sebab mereka selalu jaga kita dalam bekerja, selalu memantau ya, artinya jadi kita tidak boleh cakap ataupun istilahnya main-main dalam kerja, harus serius, fokus. Ulangi sekali lagi kawan ya, biasa mungkin bagi yang menonton video saya mungkin saya tidak banyak apa ngomong ya dalam membuat video ya, dalam video maksudnya, dikarenakan tim pengawal selalu ada ya yang menjaga kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja istilahnya seperti main-main, tidak ada keriusan, maka mereka memarahi kita. Jadi namanya Cina, Cina kawan ya, bukan artinya Cina apa ya perangai yang bukan. Mereka kalau sistem dalam bekerja kita harus betul serius. Tidak ada istilah yang main dan tidak ada istilahnya apa ya membuang-buang waktu. Mereka betul-betul menggunakan waktu ya. Makanya Cina di Malaysia ya, khususnya di Malaysia ya, yang saya ngomong mereka ya mereka sukses. Sukses mereka bukan karena yakin kawan, bukan karena rajin. Kalau kita lihat daripada rajin, kita pun mungkin lebih daripada mereka. Tapi mereka fokus ya dalam suatu kerja dan mereka mahir ya. Oke, pokoknya cukup sampai di sini dulu ya. Di video lain kita jumpa lagi kawan ya. Doakan ya kawan ya. Semoga kita baik saja dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen aja kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.